Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis yang barangkali sudah disebut oleh penceramah terdahulu. Tolong ikuti hadis sahih riwayat Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada fatuba lil ghuraba qila wa manil ghuraba ya rasulullah qala alladhina yaslihuna inda fasadin nas. Rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam bermula dalam keadaan atau kondisi asing, ganjil, pelik, dan ia akan kembali asing sebagaimana ia bermula. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan, maka berbahagialah, beruntunglah orang yang dianggap asing tersebut. Lalu baginda ditanya, siapakah orang-orang asing tersebut wahai Rasulullah? Baginda menjawab,